Anjir, mantul, mantap lu, gokil nih bro, ahai. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjual jadi Black Man, ahai. Jadi video kali ini kita akan roll lagi di National Stars, sudah di video sebelumnya. Nah sekarang kita ke spesial nih guys ya, Player of the Season ya, yang Stars itu ya. Dan incerannya Mbappe lah guys, kenapa Mbappe paling gede gitu di sini, petir satu-satunya di spesial kali ini. Dan untuk box draw sih gue ngincer, tentu aja ngincer petir guys ya. Siapapun ini terserah lah, mau CR ke, mau Modric ke, mau Griezmann ke, Toni Kroos ke, Hazard ke, Neuer ke, terserah lah, terserah ya. Yang penting black ball gitu, jangan kasih yang kaleng-kaleng Konami. Oke, okay? Oke, nanti abis kita ngroll box draw kita langsung menuju ke Player of the Season kali ini. Oke, okay? Dan sekarang kita langsung saja, di sini ada 1 juta GP ya, 1.100.000 GP-nya, ada koin 12.000. Nanti kita ngroll pakai koin 3 kali ya guys ya. Oke lah, siap. Sekarang langsungnya tanpa banyak bacot ya, moga-moga dapat banyak black ball kali ini. Amin. Ya. Moga-moga black ball kita dapat banyak nih, bro. Oke, mantul. Oke, sekarang kita di video sebelumnya kita pakai ilmu 13 stick, yang mana itu adalah ilmu yang biasa kita gunakan saat box draw baru. Sekarang kita pakai coba-coba memakai feeling Silverman gitu. Teman-teman boleh komentar di bawah kalian dapat siapa di box draw kali ini, dan kemudian kalian kasih tahu gua triknya. Misalnya, "Bang, gua dapat CR pakai 13 stick." Gua kagak. Pokoknya kasih tahu aja trik kalian gimana. Mau setelah berapa gold boss, setelah berapa black ball, kasih tahu aja ya. Petir, mantul, mantap lu. Gokilin, bro. Ahai! Wadaw! Cristiano Ronaldo, bro. Hah? Ho. Cristiano Ronaldo mantap sekali. Mantap bro, kaget gue bro. Rolan pertama dapet CR bro. Bayangin bro, rolan pertama dapet CR gue. Ahai. Aduh, tadi gue gak merhatiin lagi guys ya. Pas tadi gue meragukan 13 detik gitu, kan gue bilang 13 detik bang gue dapet CR. Gue kagak, langsung gue touch dapet CR gitu. Wah bener-bener CR ini emang CS sama gue. CS. Gitu dong Konami, lu baik gitu sama gua Konami. Jangan ngasih yang kaleng-kaleng gitu. Jangan ngasih yang biasa-biasa, kasih tuh yang bagus-bagus kayak CR gitu-gitu Konami. Mantap kan kalau kayak gini kan kita jadi seneng gitu guys ya. Jadi bahagia gitu. Lanjut lagi 25.000 bro. Aduh senang banget gue nih. Tadi gua pakai berapa detik lagi? Gua kagak ngeliatin lagi. Aduh. Oke lah. Oke, lupakan yang tadi. Sekarang kita akan langsung saja, guys. Gue udah terlanjur senang ya. Terserah lah, abis ini mau ngasih black ball apa enggak. Terserah sama Konami ya. Gue mah bodo amat, yang penting udah dapet CR gue. Oke, sekarang kita coba touch di bagian di sini. Oke, item lagi, bro. No, kan abis dapet CR dapet ampas gitu biasanya. Udah biasa kayak gitu, makanya udah biasa. Konami misalnya ngasih gue CR gitu atau Messi dari satu video. Udah, sisanya kagak ada black ball lagi yang datang gitu. Udah ngasihnya itu doang udah. Kalau udah misalnya gue dapet CR atau Messi, udah nggak ada black ball lagi, udah fix gitu. Konyol emang biasanya kayak gitu. Tapi moga-moga guys ya, kali ini di video kali ini kita bisa dapet petir bro. Aduh, kalau sampai dapet kayak gitu senang banget gue bro. Mah bahagia banget gue. Oke nih, muter lagi nih. Ini teman-teman ngapain sih pada buka? Songong banget sih gue. Orang pada buka apa, pengen ngeliat boxer malah kagak boleh gitu. Abisnya lu buka jadi padat nih, aduh. Silverman konyol emang, Silverman konyol emang, konyol gitu ya. Hah? Gua aja ini guys ya, gua aja nanya sama temen-temen ya, temen-temen yang di bawah kalian bisa kasih komentar gimana lah dapet yang bagus-bagus tuh gimana ya. Tapi tadi pas gua nanya sama temen-temen, gua nggak merhatiin gitu. CR7 gua pakai apa tadi? Kalau nggak salah tadi gua pakai 20-an kayak 20-an detik lebih gitu ya. Pokoknya ya, pokoknya gue seneng lah ya, gue dapet CR ya. Triknya adalah gimana? Trik dapet CR ya, seperti yang tadi gue bilang sama teman-teman guys ya. Lu harus nyanyi lagu kebangsaan Silverman gitu. Nyanyi lagu kebangsaan keberapa bang? Ketiga ya, lagu kebangsaan triknya tersolid, terkalian tersubur di dunia lah. Lu kalau nyanyiin itu dijamin bro, lu pasti dapat black ball bro. Kalau lu bukan black, kalau lu bukan Silverman, lu pasti dapat black ball nyanyi lagu kayak gitu. Kalau lu Silverman ya senasib sama gua. Lu nyanyi atau enggak kagak bakal dapat gitu. Tapi kalau teman-teman bukan Silverman, lu nyanyi pasti dapat, dijamin. Nyanyi lagu kebangsaan ketiga Silverman, ui uau cincang walau walau beng beng, dijamin lu pasti dapat. Kalau lu bukan Silverman ya. Ya black ball lagi bro, gokil kan gue bilang apa bro.
Wih, wah, cincang, wala-wala beng-beng langsung memberikan kita black ball, bro. Udah nggak usah diragukan lagi, bro. Wih, wah, cincang, wala-wala beng-beng, lu nyanyiin langsung. Gua aja langsung dapat pike nih, bro. Baru aja gua nyanyi, ya. Mantap kali ini, bro. Mantap, ya, mantap dong. Pala lu aja nggak mantap. Oke. Ya, GP-nya 1 juta. Kalau gua pakai GP lagi, kita kurang. Udah 1 juta. Sayang, ah. Gua pakai koin aja. Pakai koinnya 250. Nggak apa-apa. Yang penting kita dapat yang bagus-bagus. Biasanya kalau pakai koin, kemungkinan bagusnya gede nih, guys. Kata siapa, bang? Kata gua. Gua mengarang aja ini. Biasanya kalau pakai koin, kemungkinan dapat bagusnya gede nih, guys. Ya, gua bilang kayak gitu. Kenapa? Soalnya koin kan susah dapetin daripada GP, ya. Kalau dapat koin kayak susah gitu. Kita harus top up. Nah, kalau pakai koin kemungkinan besar dapatnya bagus nih. Ngarepnya gitu. Tapi enggak tahu nih, guys. Apa dapat black ball lagi? Kagak, bro. Aduh, kita malah dapat donor rumah. Nih donor rumah nih, guys. Ada beberapa versi nih, guys. Ada yang mengatakan si donor rumah ini akan naik jadi black ball di PES 2020 Mobile. Kalau menurut kalian gimana? Setuju enggak si donor rumah naik jadi black ball gitu? Dia tidak sebanyak Piatek gitu. Kalau Piatek itu waduh di mana-mana santer, bro, ya. Ya, info-infonya dia bakal jadi black ball di PES 2020 tuh banyak kali. Piatek, Delik, kemudian The Hong tuh, ya, The Jong tuh, kemudian Song Hyunmin tuh, banyak sekali, ya. Rumor-rumornya emang bukan rumor lagi sih. Kemungkinan besar emang jadi black ball, tapi kalau Donnarumma itu ada beberapa yang mengatakan dia jadi black ball. Kalian bisa komentar di bawah. Menurut kalian dia cocok enggak jadi black ball? Kalau menurut gua sih enggak tahu dah. Ya, enggak tahu lah. Menurut kalian, ya, biasanya yang komentar cocok, bang, itu fans-fansnya Milan, bener. Ya, sama gue juga dulu suka sama Milan, sekarang juga suka sih sama Milan, sama semua tim gue suka. Gue suka sama tim yang juara. Misalnya nih, ya, misalnya tahun kemarin Madrid juara UCL, gue ngefans sama Madrid. Tahun ini Liverpool, gue ngefans sama Liverpool. Si goblok. Aduh, kok. Nggak, guys, nggak bercanda gitu, guys, ya. Gue ada satu tim yang gue bener-bener sukain gitu, ya. Ya, tapi rahasia gitu. Ada satu tim yang benar-benar dari dulu itu gua suka gitu, guys. Maksudnya gua ngefans atau gua favorit gua tim itu gitu, guys. Di mata tim apa gitu, coba kalian komentar di bawah gitu. Dari dulu gitu, ya. Dari dulu, dari gua kecil gitu, guys, ya. Ini tim benar-benar favorit gua, bro, ya. Wah, dari mantep lah. Gua tim ini pernah juara UCL, pernah gitu, guys. Juara UCL lebih dari satu kali. Iya, gitu, ya. Pokoknya adalah gitu. Kalian komentar di bawah, kalian tim jagoan kalian tuh siapa gitu, komentar. Apa Madrid, apa Barca, apa MU, apa Liverpool, ya, apa Chelsea, City, ya, komentar di bawah. Milan, Inter Milan, AC Milan, Juventus, komentarnya di bawah, guys, ya. Munchen gitu, ya. Gua nanya tim ini, ya, guys, ya, tim luar gitu, jangan tim Indonesia gitu, jangan yang klub-klub dari Indonesia. Pokoknya tim-tim yang luar gitu, yang kalian favoritin siapa? Ajax, Porto, terserah, komentar aja, bebas gitu. Lesia, oke, nggak apa-apa gitu, ya. Timnya Egi, ya, oke, siap. Aduh, gol bol, cok. Kenapa jadi apes nih, kan gua bilang ini kalau abis dapet CR udah selanjutnya udah apes. Kubek tadi namanya, kubek, ya, di kubek-kubek gitu, guys, ya. Kita langsung rilis, guys. Kita rilis. Iya. Mantap, mantap dong. Pala lu aja nggak mantap. Oke. Okay. Sisa koin 11.600 nih. Oh ya, teman-teman banyak yang nanya, "Bang, top up koin di mana, Bang? Terpercaya?" Gua dari zaman-zaman PES beta, bukan beta sih. Iya, beta gua udah beli koin belum, ya? Oh, enggak. Dulu pas zaman beta gua belum sempat beli koin, tapi kan abis beta terus rilis ke resmi, kan kita dapat gratis 14.000 koin tuh. Bener-bener, guys, gua nggak bohongin, guys. Kalian komentarlah di bawah yang dulu pernah ngerasain kita dapat 14.000 koin gratis. Bayangin, guys, 14.000 koin gratis. Kalau sekarang dirupiahin itu berapa duit 14.000 koin, guys, ya. Ya di sini aja 1,5 juta, ya. 1,5 juta dapat 12.000 koin. Dulu itu pas beta kemudian rilis jadi resmi, kita itu dikasih gratis sama Konami 14.000 lebih koin. Bayangin. Dulu, tapi, guys, dulu, ya. Pas beta kemudian rilis resmi dapat. Nah, dan sekarang balik lagi, teman-teman banyak nanya, "Bang, top up coin di mana, Bang, terpercaya?" Gue biasanya beli ini, guys, ya, di Koda Shop. Jadi di Koda Shop itu kalian itu tinggal beli Google Play card-nya, ya. Ada di situ Google Play tiket, ya, Google Play tiket lah pokoknya. Kalian beli di Koda Shop, terserah mau yang berapa, kemudian kalian buka Play Store terus pilih, ntar di pilih di menu
Play Store, terus pilih redeem gitu, redeem. Nah di situ ntar kodenya kalian redeem, langsung dah masuk saldo, saldonya masuk di ini kalian ya, email kalian gitu ya. Kemudian kalian tinggal pilih di sini mau beli yang berapa duit gitu ya. Terserah mau beli yang 12.000, mau beli yang 5.000, 3.300, terserah kalian gitu bro ya. Gitu aja. Gue biasanya beli di Koda Shop gitu. Kalau enggak gue kadang-kadang di Indomaret gitu, gue lagi jalan, kadang-kadang gue beli tiketnya gitu ya, Google Play tiket gitu. Tapi kalau kalian nggak mau pergi ngapa-ngapain gitu, maksudnya nggak mau keluar lah gitu, kalian bisa ke Koda Shop aja langsung. Nanti kodenya biasanya di-emailin ke kalian gitu, di email kalian gitu. Kodenya dikirim sama Koda Shop di email kalian. Oke, gampang sebenarnya guys ya. Gampang kalau buat top up coin itu gampang gitu. Kalau gue bisa di Koda Shop, kalau teman-teman bisa di mana-mana gitu. Unipin ada, kemudian macam-macam lah banyak gitu ya. Tokopedia kayaknya ada juga ya guys ya. Tapi kalau gue biasanya Koda Shop, entah itu gue beli top up PES gitu, coin PES atau gue UC PUBG itu gue di Koda Shop semua gitu ya. Langsung saja di sini silver ball. Ah siap, bodo amat. Gua dapatnya apes mulu. Oke, release. Oke, sekarang kita langsung guys ya. Sekarang kita langsung saja untuk ke bagian apa tadi? Player of the season, bro ya. Player of the season. Nah, di sini guys ya. Oke, sekarang di sini ada Kylian Mbappe petir salah satunya tuh ya. 53 kosnya mulai dari Rashford sampai dari Kian itu udah nggak petir. Tapi di sini favorit gua guys ya. Favorit gua, semoga gua dapat kalau nggak De Ligt si De Jong ya, De Hong, kalau nggak Felix. Ya itu mantep lah itu kalau gua dapat itu. Kalau bisa Mbappe sih ya. Tinggi banget Mbappe di sini. Oke, langsung saja di sini kita coba touch di sini. Aduh nggak petir, bro. Moga-moga ini black ball. Aduh, gold ball glitch. Ya. Buseng, segitu banyak black ball, gold ball cuma satu. Gua dapatnya gold ball, coy. Wah, bikin orang emosi ini namanya, bikin orang kesel ini. Kesel ini ya. Bukan pakai S lagi, pakai Z. Gua kesel. Emosi gua. Aduh, black ball banyak, cok. Gold ball cuma satu, cok. Masa gua dapatnya gold ball? Bayangin, udah gitu nyempil kayak upil kipir-kipir lagi kanan kirinya black ball kagak glitch. Sakit hati gue ini udah kayak dicocok-cocok ini. Aduh, please lah Konami, CS kita CS. Konami, please. Yes. Ya. Mantap. Mantul. Mantap, 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 mantap betul. Ahai. Oke. Wah, Rashford ya lumayan daripada Manyun, bro. Kita dapat Rashford, tapi moga-moga abisin De Ligt nih. Kalau nggak De Ligt, De Hong, kalau nggak abis itu Mbappe boleh, kalau nggak Felix lah, ya. Hey Konami, CS kita Konami CS. Oke, okay, kasih yang mantep-mantep Konami, please. Oke. Ya. Aduh, enggak petir berarti bukan Mbappe, bro. Oke, okay, siapa nih? Oke, De Ligt. Woohoo, De Ligt. Salah satu pemain yang difavoritin banyak dari teman-teman, favorit sama De Ligt ya. Sama gue juga. Ini masih muda, skillnya bagus. Beuh, mantep lah pokoknya. Doi mantap guys ya. Oke lah, itu aja dulu untuk video kali ini guys ya. Sekali lagi kalian komentar di bawah ya, kalian dapat siapa di box draw kali ini atau dapat siapa di player of season kali ini. Kemudian siapa dari teman-teman yang pernah ngerasain dulu dari zaman-zaman beta tuh ya, kemudian resmi kan rilis dapat 14.000 koin. Ahai. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.